Teuku Muhammad Ihsan, talenta dari Aceh yang makin berkibar di sepak bola Indonesia. Provinsi Nangro Aceh Darussalam tidak ketinggalan menyumbang pesepak bola berbakat. Jika era dulu ada sosok Ismet Sofian yang kini menjadi legenda Persija Jakarta, ada nama baru yang naik daun. Dia adalah Teuku Muhammad Ihsan, gelandang andalan Bhayangkara FC yang berasal dari Birun, pemain kelahiran 25 November 1997 ini seperti terus mengepak sayapnya di jagat sepak bola Indonesia. Tidak hanya di klub, TM Ihsan juga pernah mengenyam pengalaman sebagai pemain timnas Indonesia di kelompok usia timnas U16 dan U19. Bakatnya semakin terasa bersama Bhayangkara FC yang kini mengikatnya untuk waktu yang lama. Belum lama ini, TM Ihsan bercerita seputar perjalanan karirnya sebagai pesepak bola. Ia bercerita panjang lebar dalam tayangan YouTube Ihsan Maulana. Diawali dengan awal mulanya berkecimpung di olahraga si kulit bundar, Ihsan mencuri perhatian Fakhri Husaini dan memanggilnya untuk bergabung di timnas Indonesia U16 dan U19 pada tahun 2015. Sayangnya, PSSI disangsikan FIFA ketika itu, membuatnya batal kembali tampil di timnas Indonesia. Kemudian saya kembali ke Aceh, lalu dipanggil Bhayangkara FC U21. Promosi ke tim senior saat dilatih Simon Manemi. Debut saya melawan Gresik United, alhamdulillah menang 2-1. Saya bisa cetak gol dan assist di masa itu. Kenang Teuku Muhammad Ihsan.